Ini dia cerita selebriti yang sentiasa menjadi buah mulut netizen. Siapa lagi kalau bukan Rosita Cik Wan. Hai hai Cik Ta, Cik Ta. Ada je cerita dia ni. Tak apa. Saya sentiasa di belakang Cik Ta. Don't worry. Tapi kali ini, apa pula yang panas tu? Jom. Kita dengarkan apa kata Cik Ta. Cik Ta ni masih kekal jelita. Tapi ada juga kita baca-baca komen. Katanya Cik Ta ni ada pakai pemanis. Pemanis tak adalah. Kenapa you all nak kena percaya benda-benda yang tak elok? Okay, semua orang cantik, muda dan lama kelamaan akan tua. Pada I, memang orang cakap I dah tua. Memang I tua. I dah 50 tahun. Tapi biar tua itu naturally tua lah. Macam Aziz selalu cakap, I tak kisah you tua, kedut ke apa. I tak nak you buat apa-apa. I okay. Sebab mak I pun dah umur 70 tapi tak tanpa ada suntikan apa-apa semua. Alhamdulillah okay je. Yang penting sihat ya. Tak kisahlah orang kata aku dah tua ke apa ke. Janji, at my age, I mampu untuk bekerja, untuk menyara keluarga dan masih sihat. Itu yang penting. I pernah nak buat ambil injection vitamin C. Zain kata, you nak cantik ke nak sihat? Okey, tak apa. I pilih untuk sihat. Aku hitam pun tak pula. Kiranya macam orang kata dukun-dukun online tu tak ada lah. Dukun online, na'udzubillah. Penat je semayang tu kita balik eh. Ini bermakna cetan ni kekal orang kata jelita. Kata menidakkan kecantikan orang lain, maknanya you menidak kejadian Allah. Betul? Apa yang kita ada semua daripada Allah. Tapi bila ada orang yang cuba menidakkan ia ke cetan tu. Ha, cantik sebab ada dukun tu. Tu maknanya bila I tak buat benda macam tu, menidakkan kejadian Allah. Dah banyak kali dah sebenarnya cetan cakap mungkin benda ni. Mungkin dengki dengan aku. Mana I tahu? I tak ada buat apa-apa. I tak ada mengata siapa. Mungkin dia tengok macam selalunya orang di bawah akan mengecam orang yang di atas. I tak tahulah kenapa dia nak kecam kan. Mungkin dia jealous.